Kabar bahagia juga datang dari aktor Tora Sudiro yang terlihat sangat bangga terhadap pencapaian yang telah diraih oleh anaknya Nayara Kanahaya yang sudah beberapa kali berhasil mengikuti kompetisi dalam bidang seni tari hip-hop, bahkan mampu mengukir prestasi di tingkat internasional. Melalui Instagram pribadinya, pria berusia 45 tahun itu terlihat memposting sebuah video, di mana video tersebut merupakan video anak keduanya yang sedang ngedance bersama grup tari hip-hopnya. Mami, let's go! Tora pun menjelaskan jika anak keduanya tersebut akan membawa bendera Indonesia ke dalam kancah internasional untuk mengikuti kejuaraan dalam ajang World of Dance pada bulan Juli 2019 mendatang di Los Angeles, Amerika Serikat.